Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Editor Amatir. Nah, dalam video kali ini saya tidak membuat tutorial edit ya. Dalam video kali ini saya akan membuktikan bahwa aplikasi Visual Pro tidak kalah dengan aplikasi lainnya dan juga tidak kalah dengan software-software desain. Nah, di sini saya akan membuktikan bahwa aplikasi Visual Pro bisa juga loh untuk mendesain poster. Nah, poster kali ini saya akan buat untuk di warung ya. Di sini saya akan membuat poster mie ayam. Oke, langsung saja masuk ke tab fitur. Kemudian kita pilih new blank fitur. Di sini bebas nih kalian settingannya berapa kali berapa. Nah, di sini kita klik yang warna putih. Kemudian di sini saya akan pilih adjust dan kita crop. Kita pilih cropnya yaitu yang square. Nah, setelah seperti ini kita centang. Jadi di sini sama semua. Nah, setelah seperti ini saya akan masukkan basic shape. Caranya klik stiker. Kemudian kita pilih basic shape dan pilih yang kotaknya. Di sini saya akan memilih warna merah, kita ganti warna merah gitu loh. Nah, setelah itu kita tekan, kemudian kita tekan juga. Nah, seperti ini kita putar, kemudian kita tarik, kita klik bagian ini, kita klik. Nah, seperti ini kita putar lagi, kemudian kita kecil. Setelah seperti ini kita seret ke ujung, ujung dengan ujung ya. Nah, seperti ini kita tutupi. Nah, jenis seperti ini kita centang, lagi monat, kita klik, kemudian kita pilih efek. Background kemudian centang. Kenapa blend background? Karena setelah di seperti itu kita tidak akan bisa menyerap ya, kita tidak akan bisa menyerap objek yang tadi kita buat. Nah, setelah seperti ini kita akan memasukkan basic shape lagi. Basic shape nya yaitu lingkaran. Nah, kita pilih lingkaran, kemudian kita ubah warnanya apa bebas nih, yang sama dengan warna merah tadi centang. Nah, kemudian kita seperti ini kita perbesar, kita seret. Nah, kira-kira seperti ini ya. Setelah seperti ini kita klik, kemudian kita pilih duplicate. Nah, setelah duplicate kita kecil, kita tarik. Nah, ini tarik ya, tarik keluar, kemudian kita klik dan kita pilih replace untuk ganti warna. Nah, kemudian kita pilih lingkaran tadi. Di sini saya akan memilih warna merah tadi ya, kalian menggunakan picker. Nah, kemudian kita centang, centang, kita kecil lagi deh. Nah, seperti ini kita blend di belakang, blend di background, kemudian kita perkecil yang ini. Nah, kemudian seperti ini dulu. Kemudian misalnya saya akan buat shape lain, kalau tidak menggunakan shape ini juga kita pilih, kemudian kita besar, kemudian kita ganti menjadi lingkaran ring. Nah, kita di sini ukurannya 4. Warnanya belum diganti, kita ubah warnanya seperti warna merah, merah yang ada di desain kita. Kita pick color, kemudian pilih warna ini centang. Nah, jadi seperti ini. Kemudian setelah seperti ini kita klik, kita duplikat. Yang pertama kita klik ini, kemudian kita pilih efek dan iris part. Nah, bagian putih kita tambahkan warna merah, bagus segini kira-kira. Kemudian kita centang. Nah, yang kedua ini pilih lingkaran, kemudian kita ubah menjadi warna putih, centang, centang. Nah, kemudian kita klik efek dan finish parts. Kemudian setelah itu kita hapus bagian ini dan kita ratakan dengan yang warna itu, kira-kira seperti ini. Misalnya seperti ini kita centang. Setelah seperti ini kita akan memasukkan basic shape warna putih dan warna merah tadi. Nah, kita buat warna putih, ukurannya sama, kita pilih dari sini, kita tarik, kemudian kita ubah warnanya menjadi warna merah, replace, kemudian pilih lingkaran tadi dan ubah warnanya menjadi merah, centang centang, kita seret dan pasang di sini. Nah, sementara seperti ini masih kurang. Di sini saya akan memberikan shape lain. Di sini kita memanfaatkan shape untuk membuat desainnya ya. Setelah itu kita masuk stiker dan kita pilih shape lain. Nah, di sini akan saya masukkan set kotak ini yang warna merah sama. Kemudian kita perkecil, ini bebas deh untuk kalian seperti apa di sini ya. Di sini saya akan membuat desain yang saya buat sendiri. Duplicate. Nah, terserah ini mau seberapa banyak, misalnya seperti ini.
silakan pesan kabar. Dan di bagian sini saya akan memberikan harga. Itu saya pilih set lingkaran berwarna merah sama. Misalnya warung istimewa ya, istimewa, sudah selesai dan kita centang. Setelah seperti ini kita tinggal masukkan ini harga. Harganya kita gunakan font apa saja deh, terserah kalian bagaimana bagusnya ya. Nah, di sini saya akan masukkan font apa nih? Kita pilih, kalau bisa kita pilih font yang bisa terbaca mukanya. Misalnya terserah di sini mau menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tentunya kalau bahasa Indonesia kita menggunakan rupiah aja. Rupiah. Rupiah. 12.000 ya. Sementara sekarang kita bisa memberikan ornamen-ornamennya deh supaya rame. Di sini saya akan memasukkan kita akan masukkan shape lagi karena di sini kita menggunakan atau memanfaatkan shape. Di sini kita pilih lingkaran, kemudian kita pilih hotline-nya ukuran 3 aja deh centang kalau bisa warnanya sama ya. Susah banget nih, mojok. Nah, sebelumnya dikit lagi supaya ramai. Oh, sorry. Duplikat. Perbesar lagi supaya beda-beda. Duplikat. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, terserah deh, bagian sini bisa juga di sini buat basic shape lingkaran juga. Dan kita ubah ini menjadi duplikat lagi ya. Kemudian kita pilih lingkaran yang kita ganti warna hitam. Nah, setelah itu kita blend aja deh. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita masukkan, kalau enggak
kita save dulu deh. Kita save dulu, lepas ini kita bisa bernama sesuai selera kita. Misalnya di sini save, kemudian kita cek dulu deh. Kita kembali, kemudian kita masukkan gambar. Kita akan masukkan gambar ini aja. Setelah itu kita pilih adjust dan kita crop. Kalau gambarnya menjadi square, kita sesuaikan. Kemudian kita centang. Nah setelah seperti ini kita pilih effect dan pilih rounded corner. Nah jadinya lingkaran seperti ini. Nah seperti ini kita centang. Dan kita save dulu. Misalnya kalau misalnya mau saya ada yang sama ini ya. Kita ganti misalnya ini. Saya perlu kembali kemudian masuk ke menu ini dan edit pictures. Nah kita akan masuk ke gambar tadi ya, atau kita bisa edit picture ulangi dari awal. Kita pilih desain tadi yang udah kita buat, kita pilih ini, pilih maksimum, kemudian kita pilih efek untuk masukkan gambar minyak tadi. Nah ini dia. Sorry. Nah, ini kemudian ini centang dan kita sesuaikan lingkaran yang ini. Kita sesuaikan saja. Nah jadi seperti ini teman-teman, kita centang. Oke, mudah banget kan aplikasi ini, kalian mudah nggak? Kalau yang sudah mengetahui tutorial ada di PCP ini pasti sudah tahu caranya nih. Oke, siapa tahu bermanfaat bagi kalian. Untuk kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya bisa terus membuat video yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.